Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Nuzakia, saya dari Fakultas Hukum. Sebelum saya memulai video kali ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya saya pribadi masih mempelajari mengenai sistem informasi berbasis komputer itu sendiri. Jadi kalau nantinya di dalam video ini ada kekurangan atau kesalahan, mohon pengertiannya dan koreksi. Terima kasih. Oke, jadi kita akan mulai dari pembahasan dasar mengenai apa itu sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer merupakan sistem pengolahan data menjadi informasi yang berkualitas dan digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, koordinasi, dan kendali serta visual dan analisis. Sistem informasi dalam perusahaan dikenal dengan sistem informasi manajemen atau yang bisa disebut dengan SIM, terbagi menjadi beberapa informasi yang membentuk satu kesatuan sistem informasi yang dibutuhkan dan menghasilkan informasi bagi manajemen. Sistem informasi manajemen yang cukup lengkap biasanya terdiri dari beberapa sistem informasi yang lebih spesifik cakupannya, seperti yang pertama ada sistem informasi pengendalian inventory. Sistem informasi ini biasanya juga disebut dengan sistem informasi logistik yang dipakai untuk mendukung dalam menyediakan informasi tentang persediaan barang. Yang kedua ada sistem informasi produksi. Sistem informasi ini membackup pengolahan data sistem kerja produksi. Yang ketiga ada sistem informasi keuangan. Sistem informasi ini dipakai untuk mendukung penyediaan informasi-informasi tentang kegiatan atau laporan-laporan keuangan sebagai hasil dari pemrosesan data-data transaksi keuangan yang terjadi. Yang keempat ada sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi ini kita kenal dengan sistem informasi personalia atau kepegawaian yang mengolah data-data kepegawaian, terutama menyangkut masalah pendataan karyawan sampai ke penggajian. Yang kelima, ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi ini digunakan oleh organisasi dalam mendukung sistem kerja pemasaran yang memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penjualan barang. Sejarah perkembangan perangkat lunak pada tahun 1940 sampai dengan 1960, yaitu ada proses batch, distribusi terbatas, dan pembuatan khusus. Pada tahun 1970 sampai 1980, yaitu ada multi-user, real-time, database, produk perangkat lunak. Lalu pada tahun 1980 sampai 1990, ada sistem tersebar, penanaman kecerdasan, perangkat lunak murah. Lalu dilanjut pada tahun 1990 sampai tahun 2000, ada sistem desktop, teknologi objek, sistem pakar, pemrosesan paralel, dan jaringan komputer. Adapun hubungan sistem informasi dan teknologi informasi. Istilah teknologi informasi mulai dipergunakan secara luas di pertengahan tahun 1980-an. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Konsep sistem informasi berbasis komputer, manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah yang pertama ada penghematan waktu atau time saving, dua penghematan biaya, cost saving, 3 peningkatan efektivitas, 4 pengembangan teknologi, 5 pengembangan personel. Sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada sistem kerja pengetahuan atau knowledge work system, mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan. Yang kedua ada sistem informasi manajemen atau management information system, mendukung spektrum tugas-tugas organisasional yang lebih luas dari sistem pemrosesan transaksi. Yang ketiga ada sistem pendukung keputusan atau yang biasa disebut dengan decision support system.
Dan yang kelima ada sistem ahli atau yang biasa disebut dengan expert system dan kecerdasan buatan artificial intelligence. Sistem informasi manajemen, definisi manajemen, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian atau pengarahan pelaksanaan dan pengawasan usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun beberapa komponen manajemen yaitu yang pertama ada planning, kedua organizing, ketiga directing, keempat controlling, kelima procurement, keenam development, ketujuh compensation, kedelapan integrasi, kesembilan training, kesepuluh evaluasi. Nah, di sini ada ciri-ciri manajemen yaitu yang pertama manajemen sebagai ilmu pengetahuan atau manajemen as a science. Kedua, manajemen sebagai suatu sistem atau manajemen a system. Yang ketiga ada manajemen sebagai fungsi atau manajemen as a function. Yang keempat ada manajemen sebagai suatu proses atau manajemen as a process. Dan yang kelima ada manajemen sebagai suatu profesi atau manajemen as profession. Keenam manajemen sebagai kumpulan orang atau manajemen as people, group of people. Nah, ada sarana manajemen yaitu yang pertama ada manusia atau man, yang kedua ada uang atau money, yang ketiga ada materi atau materials, yang keempat ada alat atau mesin mekanis, yang kelima ada metode atau method, yang keenam ada pasar atau market. Terakhir di sini ada struktur sistem informasi manajemen yaitu yang pertama sistem operasional dan manajemen berfungsi menjalankan pelayanan fungsi rutin organisasi, produksi, keuangan, personalia. Yang kedua ada sistem pelaporan manajemen, yang ketiga ada common database atau CBD merupakan pusat dari keseluruhan sistem dan berisi seluruh data serta informasi yang dihasilkan oleh sistem operasional dan administrasi. Yang keempat ada sistem penelusuran informasi merupakan proses pencarian basis data kemudian digunakan dalam penggambaran keputusan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mohon dikoreksi juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.